Kemungkinan besar dari elektrikalnya kendaraan. Dan tadi ada dua kendaraan. Jadi ini angkot itu tadi kebetulan jalan sudah kita tutup karena kan banyak asap dan juga percikan-percikan api. Ya, karena tadi kita berusaha memadamkan bersama teman-teman DKI yang ada sekitar 8 tabung apat yang kita gunakan ya, pemadam kebakaran itu. Namun tidak bisa dipadamkan karena kebetulan kap mobil itu tidak bisa dibuka lagi. Nah, sehingga api yang di dalam itu tidak bisa kita padamkan sehingga membesar. Nah, sehingga pada saat proses pemadaman api besar, banyak percikan api dan juga asap, kemungkinan besar itu menyambar di angkot ya. Ini jaraknya cukup jauh. Ada mungkin karena debu-debu bara-bara api yang tadi terbawa angin. Dan tadi jalan. Jadi tidak ada kendaraan yang melewati di tempat mobil yang sedang terbakar. Ya, kita adakan penutupan hingga tidak membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Dan untuk yang di dalam angkot nggak ada yang terluka atau? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Dan kebetulan tadi juga tepat di belakang mobil pemadam kebakaran sehingga cepat dibantu oleh teman-teman dari damkar. Sip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.